Kapolres Kuburaya AKBP Jerot Haye Kumontoy memberikan penghargaan khusus kepada awak media, baik cetak, elektronik maupun online. Penghargaan diberikan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada media yang telah membantu menyampaikan ke masyarakat terkait apa yang sudah dilakukan oleh Polres Kuburaya. Kapolres Kuburaya AKBP Jerot Haye Kumontoy memimpin langsung penyerahan penghargaan kepada para jurnalis serta personel yang berprestasi dalam pelaksanaan tugasnya memiliki integritas moral dan ketauladanan yang sangat baik. Hadir pada satu upacara pemberian penghargaan tersebut, Wakapolres Kuburaya, para PJU Polres Kuburaya, para Kapolsek jajaran Polres Kuburaya dan PAMA Bintara serta ASN Polres Kuburaya. Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan kinerja yang telah diberikan selama ini. Jasa dan prestasi serta loyalitas yang tinggi dalam melakukan tugas guna menumbuhkan rasa kebanggaan, menghormati sikap ketauladanan, dan motivasi kerja yang tinggi sudah selayaknya mendapat penghargaan tersebut. Jurnalis, baik media cetak, media online yang sudah sangat membantu perjalanan dari Polres Kuburaya ini. Seperti yang kita ketahui bersama, Polres Kuburaya ini untuk Polres baru berusia 3 tahun. Tepatnya tanggal 25 November dan barusan kita melewati tahun. Tentunya kita ketahui bersama, dalam perjalanan Polres Kuburaya ini ada suatu hal yang diwarnai oleh rekan-rekan ini. Proses yang cukup panjang ini, kita Polres Kuburaya mengucapkan apresiasi dan penghargaan sendiri kepada rekan-rekan jurnalis yang sudah memberikan warna, yang membantu kita dalam proses membangun suatu hubungan jurnalis terkait masalah kita bisa menyampaikan ke masyarakat terkait apa yang sudah kita lakukan. Di suatu sisi juga kita juga mendapat kritik apabila memang dalam kedinasan ada beberapa anggota dalam pelaksanaan tugas ini tidak sesuai, dan menurut saya ini sesuatu hal yang berimbang. Tidak hanya sepihak memberikan apresiasi terus kepada Polres Kuburaya atau memberikan pemberitaan. Kalau ada yang tidak baik, teman-teman jadi jurnalis sangat objektif. Dan kita dari Polri siap menerima itu untuk kebaikan Polres Kuburaya ini. Dan saya sangat berterima kasih. Diharap dengan pemberian penghargaan ini dapat memotivasi seluruh personel Polres Kuburaya untuk berlomba dan lebih semangat lagi dalam meningkatkan kinerja, loyalitas, dan pengabdiannya untuk Polri.